Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Insomnia. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Moneyball yang dirilis pada tahun 2011. Film berdasarkan kisah nyata ini berjudul Moneyball dengan tokoh utamanya yang bernama Billy Bean. Bean adalah manajer di klub Oakland Athletics yang berkiprah di Liga Baseball Amerika. Di musim 2001, Bean harus menelan pil pahit karena timnya dikalahkan oleh tim New York Yankees. Kekalahan ini sebenarnya bukanlah hal yang mengejutkan karena Athletics adalah tim kecil underdog dengan sokongan dana yang terbatas. Sedangkan Yankees adalah tim kaya yang penuh dengan pemain bintang. Nah, meskipun tahu timnya bakalan disikat, tapi kekalahan ini tetap aja menyakitkan bagi si Ben karena ia sudah berharap banyak. Dan setelah kekalahannya di musim itu, di musim berikutnya Ben pun kehilangan 3 pemain utama di timnya nih guys, karena pindah dibeli oleh klub lain. Tentunya hal itu pun membuat nasib timnya jadi makin mengkhawatirkan. Nah, dari krisis ini, Ben pun akhirnya berdiskusi dengan owner klubnya itu untuk memperbaiki performa tim dengan meminta tambahan dana untuk membeli pemain bintang baru sebagai pengganti pemain utama mereka yang telah keluar itu. Perdebatan antara mereka berdua pun tak terhindarkan karena di satu sisi, Ben meminta untuk diberi kebebasan dan tambahan dana untuk membenahi timnya. Namun di sisi lain, sang owner meminta Ben untuk tidak berpikir yang muluk-muluk soal keuangan klub, mengingat Athletics adalah tim yang tergolong miskin. Nah, setelah itu Ben pun mulai bergerak mencari pengganti pemain andalannya itu, dan dalam proses pencarian pemain itu, Ben berulang kali ditolak ketika hendak merekrut pemain incarannya. Dan setelah usaha perekrutan terakhirnya itu gagal, Ben bertemu dengan seorang analis pemain bernama Peter Brand. Nah, ada yang unik nih guys dari sosok pria gendut ini. Kalau biasanya analis menilai pemain dari kemampuan mereka di lapangan, maka Peter ini justru menilai mereka dari angka-angka yang ia peroleh dari perhitungan rumit berdasarkan statistik pemain. Ben awalnya sempat mempertanyakan metode analisis dari sarjana ekonomi ini, tapi setelah menyimak penjelasan Peter yang logis dan menjanjikan, Ben akhirnya tertarik hingga ia pun merekrutnya ke Athletics sebagai penasehatnya. Tak lama berselang, Ben dan Peter mulai mencari 3 pemain baru yang murah untuk menyesuaikan dana timnya yang pas-pasan. Dari sini, Peter pun kemudian menjabarkan visinya yang aneh, namun patut untuk dicoba. Nah, ternyata Peter melirik deretan pemain cadangan yang bisa dibilang mereka adalah pemain buangan nih guys. Mulai dari yang lemparannya selalu melenceng, hingga yang tak bisa berlari dengan kencang sampai dengan yang usianya sudah sangat tua. Intinya bisa dibilang, gak ada satupun tim yang sudi merekrut pemain buruk incaran Peter itu. Namun dibalik semua itu, Peter yakin para pemain buruk ini sebenarnya bisa menjadi hebat asalkan tim dapat memahami potensi mereka yang sesungguhnya. Dan karena percaya dengan analisa Peter itu, Ben pun akhirnya setuju dan siap mengajukan ide mereka berdua itu kepada petinggi-petinggi klub lainnya. Dan seperti yang sudah diprediksi, orang-orang yang mendengar ide mereka berdua itu pun mengamuk karena keduanya malah ingin mendatangkan pemain buruk di saat timnya yang sedang terpuruk. Belum cukup sampai di situ, mereka juga menganggap analisa Peter yang hanya berdasarkan angka itu adalah omong kosong yang gak jelas. Lalu di tengah situasi yang panas itu, Ben menjelaskan Athletics butuh strategi baru jika ingin bangkit dan tampil gemilang di musim depan. Karena gak mungkin lagi pakai strategi yang sama. Tapi karena Ben adalah general manager di klub itu dan mereka semua hanyalah tim mencari bakat atau penasehat Ben, maka mereka tak bisa melarang Ben untuk menjalankan rencananya itu. Akhirnya, Ben pun mulai bernegosiasi dengan pemain-pemain baru berdasarkan list yang telah dibuat oleh Peter itu. Di sela kesibukannya, Ben sempat meluangkan waktu bersama putrinya
yang ternyata sangat pandai bernyanyi nih guys. Segala tekanan yang dirasakan Ben pun seketika itu hilang saat mendengarkan suara putrinya yang sangat merdu. Dari situ kita kemudian flashback atau diperlihatkan masa lalu Ben yang cukup menyedihkan. Ternyata Ben dulu adalah seorang pelajar berprestasi yang mendapatkan beasiswa di universitas ternama. Nah, tapi suatu hari Ben mendapatkan sebuah tawaran dari agen tim baseball besar setelah mereka melihat bakat Ben yang luar biasa di sebuah pertandingan baseball di sekolahnya. Agen ini pun sempat mengatakan hal-hal yang manis dan harapan-harapan palsu agar Ben tergiur dan mau bergabung ke tim mereka. Dan merelakan beasiswa pendidikannya itu untuk fokus berkarir bersama tim mereka. Setelah melalui pertimbangan yang matang dan penuh dilema, Ben pun akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran mereka menjadi atlet baseball di tim mereka. Dan akhirnya Ben pun meninggalkan beasiswa kuliah di universitas terkenalnya itu. Namun sayangnya, begitu terjun di pertandingan liga yang sesungguhnya, ternyata performa Ben tidak sebagus yang diharapkan. Karena pertandingan liga yang sesungguhnya itu sangat jauh berbeda dengan pertandingan di sekolahnya dulu. Akhirnya setelah permainannya yang terus merosot itu, Ben pun kecewa dengan kata-kata manis dari para agen perekrutan yang dulu terlalu memuji-mujinya itu dan ternyata sekarang tidak sesuai harapan. Ben sangat menyesal karena telah meninggalkan beasiswa sekolahnya itu dan sekarang Ben hanyalah seorang lulusan SMA aja. Ben pun akhirnya memutuskan untuk gantung sepatu dan karena lulusan SMA akan sulit mencari pekerjaan, maka Ben pun memilih berkarir di dunia baseball dari balik layar. Kembali ke masa kini, suatu hari Ben diajak ngobrol empat mata dengan kepala pencari bakat yang bernama Grady. Grady lalu mengkritik keras strategi yang diusung Ben dan Peter itu. Sebab di mata Grady, baseball bukan hanya tentang angka maupun sains, melainkan kemampuan dan pengalaman di lapangan. Hal inilah yang membuat Grady pesimis, hingga ia beranggapan bahwa strategi Ben itu hanya akan memperburuk kondisi tim bila diteruskan. Ben tapi tetap bersikeras kalau strategi ini adalah cara paling jitu buat menyelamatkan Athletics. Aduh, argumen ini pun terus berlanjut dan ternyata si Grady ini nih guys, agen yang dulu merekrut Ben saat masih sekolah dan lalu membuang Ben saat sudah nggak berguna lagi buat klubnya. Perdebatan mereka berdua yang awalnya membahas soal klub akhirnya berubah jadi membahas masalah pribadi antara mereka berdua. Sampai akhirnya Ben pun memecat Grady. Lalu di musim ini, yaitu di musim 2002, Athletics mulai menjalankan masa latihannya jelang laga pembuka. Tiga pemain baru rekrutan Ben pun akhirnya diperkenalkan ke publik. Di antaranya adalah Chad Bradford yang cara melemparnya aneh, David Justice yang usianya sudah tua yaitu 34 tahun, yang mana usia itu adalah usia seorang atlet seharusnya sudah pensiun. Dan ada juga Scott Hatterberg atau panggilannya Hetty yang menderita kelainan syaraf permanen di tangannya. Kehadiran tiga pemain bermasalah ini pun mulai menimbulkan konflik antara Ben sebagai manajer dan kepala pelatih yang bernama Howie. Lalu setelah melewati berbagai drama yang cukup intens, Athletics pun akhirnya bersiap menjalani laga pertamanya. Nah, di saat timnya akan bertanding, Ben punya kebiasaan aneh nih guys. Kalau biasanya manajer sebuah klub akan menonton pertandingan untuk menyemangati timnya, Ben justru takut untuk menonton secara langsung. Semenjak dulu Ben gagal menjadi atlet baseball, Ben pun kini memiliki trauma yang membuatnya tak berani menonton pertandingan baseball dan ia hanya bisa harap-harap cemas menunggu hasil pertandingannya itu di sebuah ruangan. Tak hanya itu, Ben juga dikenal selalu jaga jarak dengan para pemainnya agar ia tak sungkan ketika mau memecat atau menjual mereka. Lanjut ke pertandingan. Ternyata hasilnya sesuai prediksi banyak orang nih guys. Rupanya performa Athletics masih amburadul, meskipun sudah diperkuat strategi baru dari Ben dan Peter itu. Di saat yang bersamaan, Ben dan Howie makin sering cekcok soal pemain pilihan mereka. Ben menyuruh Howie agar memainkan Hetty, tapi Howie justru memilih pemain yang bernama Penya. Howie menegaskan bahwa walaupun Ben adalah manajernya, tapi ia nggak suka bila Ben mengintervensi wewenangnya sebagai kepala pelatih. Situasi pun kian panas saat media mengatakan bahwa biang masalah dari kekalahan Athletics ini adalah strategi Ben dan Peter yang hanya berdasarkan rumusan angka-angka itu, yang dinamai para media sebagai strategi Moneyball. Dan seiring berjalannya waktu, Athletics pun terus dihantam kekalahan hingga mereka menjadi juru kunci klasemen.
Sejumlah pihak akhirnya mengkambing hitamkan Ben atas performa buruk Athletics belakangan ini. Bahkan parahnya lagi, sudah mulai muncul suara-suara yang menuntut agar Ben untuk segera dicopot. Di tengah kegaduhan ini, Ben dan Peter masih tetap tenang karena mereka berdua yakin bahwa saat ini Athletics sudah berada di jalur yang benar dan hanya perlu waktu untuk bisa tampil maksimal. Mereka berdua yakin bahwa strategi rumus angka-angka mereka itu akan berhasil pada saatnya nanti. Ben juga meminta putrinya untuk tidak perlu mencemaskan nasib ayahnya itu karena banyaknya berita-berita miring yang menjelek-jelekan Ben. Tapi bagaimanapun juga, di balik sikap tenangnya itu, Ben sebenarnya juga frustasi melihat strategi barunya itu yang tak kunjung membuahkan hasil. Bahkan saking frustasinya, Ben marah besar hingga... Di masa-masa sulit ini, Peter mengingatkan Ben agar tak bertindak dengan emosi, karena itu hanya akan merugikan dirinya dan tim. Namun Ben tetap aja kesel karena strateginya itu nggak berjalan mulus karena Howie, si kepala pelatih itu nggak mau mainin 3 pemain yang udah Ben siapin sesuai rencana. Jadi biar Howie mau nurunin pemain pilihannya Ben itu, akhirnya Ben sengaja menggunakan wewenangnya untuk menjual pemain kesayangan Howie biar posisinya itu nanti kosong dan nanti bisa diisi sama 3 pemain pilihannya si Ben. Begitu mengetahui tindakan Ben itu, Howie pun menyebut Ben sudah nggak waras karena tindakannya itu justru akan membunuh timnya. Tapi meskipun begitu, Ben tetap mengancam akan memecat pemain kesayangan Howie lagi jika ia tak mematuhi perintahnya. Setelah itu, Ben dan Peter mulai menyusun taktik untuk pertandingan berikutnya. Dan mulai dari situ, Ben perlahan-lahan mulai berubah. Ben yang biasanya nggak pernah muncul di hadapan para pemainnya, kali ini Ben mulai turun tangan langsung dan memotivasi tim asuhannya itu agar mereka bertanding dengan mental juara. Sejak saat itu, perlahan tapi pasti, performa Athletics terus membaik nih guys, hingga posisi mereka merangkak naik di klasemen. 7 kemenangan beruntun Athletics pun sampai membuat banyak pihak heran, karena bagaimana bisa tim yang tadinya kacau balau mendadak berubah menjadi tim tangguh seperti sekarang. Beberapa waktu kemudian, Ben mulai melancarkan aksinya untuk merekrut seorang pemain bintang. Berbagai manuver pun ditempuh Ben agar memuluskan rencananya itu. Dari mulai menawar harga hingga mempengaruhi tim lain agar tak berminat membeli pemain itu. Akhirnya trik jitu Ben ini berhasil dan kini Athletics punya modal yang lebih mumpuni untuk memenangkan gelar juara. Sementara itu, tren kemenangan Athletics terus berlanjut hingga sejauh ini mereka telah menorehkan 16 kemenangan berturut-turut nih guys. Gokil. Para analis pun heran dengan laju Athletics yang semakin tak terbendung. Ditambah lagi mereka juga gak nyangka karena kemenangan beruntun ini hanya dengan menggunakan strategi rumus angka Moneyball aja. Yang mana cara itu awalnya dianggap menyimpang dari strategi permainan baseball biasanya. Oleh karena itu kemenangan beruntun Athletics ini sering diibaratkan seperti keajaiban yang sulit dijelaskan secara nalar. Bagaimana bisa sebuah rumus angka matematika bisa terwujud di dunia nyata dan bisa berhasil sukses? Dan karena performa fantastisnya itu, Athletics pun digadang-gadang akan memecahkan rekor kemenangan beruntun terbanyak dalam sejarah baseball Amerika. Dan tak terasa, kini Athletics hanya perlu menang sekali lagi nih guys, untuk meraih 20 kemenangan beruntun dan memecahkan sebuah rekor. Di tengah banjirnya pujian yang mengalir deras untuk Athletics, mantan istri Ben pun memuji suaminya itu atas keberhasilannya melahirkan tim hebatnya itu. Meskipun sebenarnya ia senang, tapi Ben tetap aja tegang menunggu hasil pertandingan penentuan rekor yang sedang berlangsung itu. Bahkan karena saking tegang dan gugupnya, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Ben akhirnya ikut menyaksikan langsung pertandingan timnya itu. Tapi saat menonton itu, perasaan trauma Ben pun kembali. Ben menjadi gelisah karena ia takut bila dia menonton timnya itu, timnya justru akan kalah dan rekornya akan gagal terwujud. Akhirnya ia pun meninggalkan stadion. Waktu pun terus berlanjut hingga malam hari, Athletics yang masih memimpin skor telak itu, tapi tiba-tiba performa mereka turun drastis nih guys. Sontak para penonton pun kaget melihat performa Athletics yang tiba-tiba menurun itu. Padahal mereka tinggal selangkah lagi untuk mengukir rekor bersejarah mereka. Dan puncaknya, tim lawan berhasil mengejar ketertinggalan hingga akhirnya mereka menyamakan skor.
Komentator pun langsung gregetan melihat performa Athletics yang seperti harimau kehilangan taringnya itu. Gara-gara kejutan ini, komentator pun sampai memprediksi tim lawan bisa saja menang dan menghancurkan kesempatan Athletics untuk memecahkan rekor impiannya. Ben pun hanya bisa tertunduk lesu dan pasrah saat melihat timnya diambang kegagalan sambil mendengarkan suara dari televisi di sebuah ruangan. Di tengah situasi kritis ini, kepala pelatih Howie terus memutar otak demi menemukan cara untuk membalikkan keadaan. Dan akhirnya, jika sebelumnya Howie ogah memakai pemain rekrutannya Ben itu, kali ini ia berubah pikiran dengan mencoba melepaskan egonya dan mencoba mempercayai rumus angka moneyballnya Ben itu. Howie lalu memasukkan Hetty sebagai pemukul bola di skor penentuan itu. Dan lalu... Home run. Dalam 103 tahun sejak Liga Baseball Amerika dimulai, Athletics berhasil memecahkan rekor yang tak pernah ada tim manapun yang bisa meraihnya. Setelah mereka sukses memecahkan rekor kemenangan beruntun terbanyak dalam sejarah baseball itu, seketika itu pula semua orang yang menonton pertandingan itu larut dalam euforia. Kebahagiaan pun tampak di mana-mana, tapi anehnya ternyata Ben biasa aja nih guys dalam menyikapi kesuksesan luar biasa timnya itu. Malah sekarang Ben justru khawatir dengan performa timnya saat di pertandingan semifinal nanti. Kecemasan Ben ini bukannya tanpa alasan karena timnya memang berhasil mencetak rekor, tapi liga belum selesai. Artinya bila timnya kalah di pertandingan berikutnya, maka timnya itu akan tersingkir dan kejadian tahun kemarin pun akan terulang lagi, di mana timnya gagal menjadi juara liga. Dan yang lebih gawat lagi, Ben berfirasat dia akan dipecat jika Athletics gagal menjadi juara musim ini. Lalu singkat cerita, tibalah hari di pertandingan penentuan itu. Dan tim Athletics asuhan Ben itu kalah telak dan tersingkir dari liga, serta gagal menjadi juara. Setelah itu, hari-hari pun terus berlalu, Ben merasa sangat frustasi dan merasa was-was karena posisinya sebagai manajer di klub itu pun terancam. Tapi beruntung, apa yang dikhawatirkan Ben itu nggak kejadian. Karena ternyata owner klub itu justru memperpanjang masa kontrak Ben dan ia pun masih dipercaya untuk memimpin Athletics di musim berikutnya. Lalu nggak lama kemudian, Ben juga mendapatkan tawaran dari owner klub yang bernama Boston Red Sox untuk memanajeri tim mereka. Dan nggak tanggung-tanggung, owner klub Red Sox ini pun siap memberi gaji $12.5 juta nih guys, yang akan menjadikan Ben sebagai manajer baseball termahal di dunia. Owner Red Sox ini lalu mengungkapkan alasan kuat kenapa ia mau membayar Ben dengan gaji selangit itu. Selain terkesan dengan kehebatan Ben yang mampu melahirkan tim juara dengan budget pas-pasan hingga bisa mengukir rekor 20 kemenangan beruntun, owner ini juga tertarik dengan strategi rumus angka moneyball yang diusung Ben itu. Tapi setelah mempertimbangkan dengan cukup dalam, bagaimanapun juga di hatinya Ben, ia sangat mencintai Athletics. Dulu dia pernah gagal di klub ini sebagai pemain, tapi sekarang dia kembali lagi ke klub ini sebagai manajer dan dia nggak akan berhenti sampai berhasil membawa Athletics juara. Setelah berdiskusi panjang dengan penasehatnya yaitu Peter yang sudah dianggap sebagai sahabat dekatnya itu, Ben akhirnya menolak tawaran menggiurkan dari klub Red Sox itu dan memilih untuk tetap setia bersama Athletics. Di akhir film ini pun terlihat Ben yang sedang mengendarai mobilnya ke suatu tempat sambil mendengarkan sebuah lagu ciptaan putrinya itu sendiri yang putrinya itu buat untuk ayah tercintanya itu. Dan film pun berakhir.